Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah tim B dari PMR SMA Negeri 1 Tempuran. Perkenalkan, nama saya Intan. My name is Anggi. Abdi Susi. Kami akan menceritakan tentang ICRC. Selamat mendengarkan. Para pendiri Komite Internasional Palang Merah atau yang sering kita sebut ICRC bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Februari tahun 1863 di Jenewa, Swiss. Salah satu dari kelima anggota komite pendiri tersebut adalah seorang warga Jenewa bernama Jean Henry Dunant yang pada tahun sebelumnya ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino, di mana ia menyerukan perbaikan perawatan prajurit yang terluka dalam perang. At the end of the same year, the committee managed to bring together government representatives to agree on Dunant's proposal for a national aid association to assist military health services. And in August 1864, the committee pushed for the government to adopt the first Geneva Convention. Perjanjian ieu ngawajibkeun angkatan bersenjata pikeun ngarawat tentara anu cidra di pihak mana wae jeung sapaduli asalna ti mana. Oge ngawaukeun hiji lambang pelayanan kesehatan nyaeta palang merah anu make latar tupangna bodas atawa putih. Peran anu utami dina ICRC nyaeta koordinasi. Saeutik demi saeutik ICRC bagi kababawa dina praktek di lapangan. Kusabab dibutuhkeun tukang lantaran anu teu mihak kamamana. The International Committee of the Red Cross, ICRC, is an impartial, neutral, and independent organization whose mission is truly humanitarian. Diadekeun dina mangsa tahun 1863, ICRC mangrupikeun cikal bakal dina Konvensi Jenewa sareng Palang Merah Internasional oge Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC mengatur dan mengkoordinasi aksi kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh gerakan dalam konflik-konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.